takutnya yang banyak kan orang-orang yang pada kerja ya kan lewat. Kalau ditutup kendaraan kita lewatnya harus mana lagi? Kalau lewat bawah nggak mungkin. Kalau parkiran kejauhan dari kalau parkir di sini ke terus orang-orang yang kalau penampilannya mau kerja naruh motor di kejauhan juga. Banyak yang dagang juga ya bang banyak dari dagang, untuk arah Senen ya bang. Para penumpang kan lari ke stasiun. Itulah kalau ditutup barnya mau kemana nantinya? Nah kalau misalkan pemerintah benar-benar tutup, nah ini akses untuk ke Senen ini abang lewat mana? Ya itu dia. Kira-kira kalau berapa kilometer untuk nyampe ke Senen aja bang? Itu kira-kira 500 meter. 500 meter? 500 meter. Enggak, maksud saya muternya berapa jauh? Wah jauh banget itu pak. Jauh. Kalau pakai kendaraan itu, maksudnya bang? Jauh, tetap jauh. Kita jalan kaki mau kendaraan jauh, sangat jauh. Ada sekitar 3 masalahnya di sebelah sana itu pintu kereta udah ditutup. Yang di Pasar Gaplok. Oh, Pasar Gaplok, iya. Itu ditutup. Nanti kan lama-lama Sentiong juga bakal ditutup juga. Oh, yang Johar Baru di sana. Betul. Ya, Sentiong ya. Oke. Okay. Berarti abang ke Pasar Sentiong. Putar lagi ke Puter arah Paseban ya? Repuli arah Paseban, betul. Paseban, baru putar ke Senen, baru bisa. Betul. Sangat jauh, apalagi kita larinya kalau ke Kemayoran lebih jauh lagi pak. Karena di situ masalahnya yang di Bungur jadi tutup. Jadi bang, sebelumnya ada sosialisasi nggak sih bang dari PT KAI ke warga gitu? Belum. Itu katanya baru rencana, baru melihat-lihat. Cuman belum ada konfirmasi ke warga juga. Nah untuk solusinya bang dari PT KAI ngasih nggak? Belum ada info juga sih. Harapan ini bang, kalau misalnya ditutup buat warga apa dibangun apa gitu buat? Kalau ya, buat warga ya, harapannya sih nggak ada ya pak. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai tutup lah. Gitu. Masalahnya ganggu kendaraan-kendaraan lain. Aktivitas gitu kan. Ya. Ekonomi juga terganggu ya bang ya? Iya, sangat terganggu banget itu. Masalahnya kan sebelah udah tutup, masa sebelah lagi mau tutup gitu. Kasihan lah warga yang kerja, yang dagang gitu. Nah, oke pak. Sebagai Ketua RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi. Pak, ini kan terkait mau ada rencana dari PT KAI dan Pemkot Jakarta Pusat melakukan penutupan akses jalur sebidang kereta api di Jalan Suprapto ini pak. Ya. Nah, tanggapannya gimana pak? Dulu tahun 2016, pada bulan Oktober, kita pernah menolak penutupan ini. Karena dengan berbagai pertimbangan, yang pertama dasarnya Undang-Undang Perkeretaapian, itu Undang-Undang Permasalahan nomor 9 ya, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa penutupan sebidang ini adalah untuk menyengsarakan masyarakat. Tidak ada undang-undang itu. Nah, fakta yang kita lihat, kalau rel kereta api yang ada di Jalan Suprapto ini ditutup, ini efek dan implikasinya sangat besar sekali ke masyarakat. Kenapa? Tanah Tinggi ini adalah daerah kumuh dan miskin. Ya, masyarakatnya dihuni oleh masyarakat bawah yang sehari-hari dia bekerja untuk makan harian. Ya kan? Ada yang jual bakso, ada yang jual soto mie, dan pusat mereka untuk mencari uang itu adalah Senen, ya kan? Nah, habis subuh itu mereka udah dorong gerobaknya ke pasar Senen. Ada yang menteng gerobak untuk ke pasar Senen.